Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Lur. Salam kreatif untuk kita semua ya, Lur. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan rezeki lancar, badan sehat, waras, berkah ya, Lur. Oke, Lur, untuk video kali ini, Lur, ini kebetulan saya dapat pesanan ini untuk subwoofer mobil Avanza ya, Lur. Ini pesanan dari Mas Sulaiman di Kebumen ya, Lur. Ini dalemannya ini 6 in, Lur. Terus di sini ada lampu powernya, di sini ini volume bassnya ya Lur ya, settingan bass. Nah, terus ini sudah dilengkapi dengan kabel set Lur. Nah, ini sudah ada soketnya Lur. Terus ini juga di sini soket. Jadi ini misalkan nanti bagasi penuh, tinggal copot di sini ya Lur. Tinggal copot di sini, diturunin subwoofernya sudah bisa difungsikan normal kembali Lur. Ininya bagasinya ya Lur ya. Ini sudah dilakukan proses pencopotan head unit ya Lur. Nah, ini mau buat nyambung yang kabel set dari subwoofer aktifnya ke tip mobil ya Lur ya. Nah, ini malam-malam ini Lur, maaf gelap ya Lur ya. Nah, ini sudah dijalurkan kabelnya Lur dari lewat samping ya Lur ya, kabel subwoofernya. Kemudian subwoofernya ini ditaruh di bagasi belakang Lur. Nah, ini di sini Lur. Ini hidupnya ke depan ya Lur ya. Dan untuk Avanza ini cuma muat 6 in Lur. Kalau dikasih 8 in nanti sudah sudah sempit ya Lur ya. Nah, ini tip mobilnya sudah tercopot pakai Sansui Lur. Pakai Sansui ya, ini kabel speakernya dan kabel setrumnya nanti dapat di sini Lur. Ini untuk plus merah ini dari yang subwoofer ya Lur, nyambung ke kabel unit warna kuning Lur. Kemudian untuk yang warna hijau itu remote dapat yang kabel biru ya Lur, biru dari head unit. Kemudian untuk kabel speakernya Lur, ini yang dari subwoofer ini hitam garis putih dan hitam ya Lur, itu dapat yang kabel speaker dari head unit warna hijau sama warna ungu Lur. Jadi yang subwoofer belakang itu diikutkan ke speaker pintu belakang ya Lur. Jadi nanti bisa disetting mau apa namanya, nah itu yang warna ungu Lur. Jadi nanti bisa disetting untuk volume yang belakangnya, bisa disetting dari head unit ya Lur ya. Mau dibesarin yang subwoofernya atau mau diilangin juga bisa Lur. Ininya suaranya subwoofer Lur. Ini tampak belakangnya Lur yang sudah di apa namanya, yang sudah terpasang ya Lur ya. Sebentar Lur, buka dulu Lur. Nah, ini ulah belum buka ya Lur, malah nih sih ngancing Lur bagas ini. Lah ini sudah terbuka Lur. Nah, posisi di sini ya Lur ya. Di sini dihadapkan ke depan Lur. Nah, ini ada soketnya, kabel soketnya tadi di situ ya Lur ya, kelihatan ya. Lah ini masang sudah nyala Lur. Masangnya begini Lur, itu settingan bassnya Lur. Oke Lur, untuk teman-teman yang belum subscribe silahkan pencet abang bonyok itu dan subscribe Lur. Jangan lupa bunyikan loncengnya juga dan share ke temennya Lur. Ini untuk yang mau pesan Lur, ini bisa via Tokopedia, nanti saya cantumkan di deskripsi ya Lur ya. Oke, sekian dulu video dari Tansa Kreatif Lur. Mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman semua ya Lur ya. Terima kasih telah menyaksikan video saya sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kreatif Lur.